Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Om John Ngaritan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Om John Ngaritan dimanapun panjenengan berada, salam ngarit, salam musa esek dari Blitar Utara, lur. Lurku, di kesempatan di video kali ini saya berkunjung ke kandang Sakura Farm atau yang dulu dikenal dengan istilah Babonan Duo Genit, di mana kandang ini terletak di Desa Ngrejo, Kecamatan Bakung, Blitar Selatan, lur. Di mana Sakura Farm ini spesialis untuk sapi indukan. Dan kebetulan ini tadi untuk Dek Vionya sedang sekolah, lur. Ini kita bareng sama kakeknya nggih. Ini kakeknya. Mbah Kong, ini untuk sapi-sapi di sini misalkan ada yang minat itu semua dijual? Yang ada dijual cuma dua. Oh, yang dua ini enggak? Yang dua ini kelangenan nggih. Nah, ini ada dua yang tidak dijual, lur. Selain itu dijual. Ini kita coba lihat untuk sapi-sapinya. Nah, ini untuk dua sapi ini yang baru beranak ya. Ini baru beranak. Anaknya jantan atau betina? Betina. Oh, betina. Kalau yang ini sedang bunting 9 bulanan ya. Ini juga sudah hampir beranak juga, lur. Untuk yang dua ini satu, dua, ini tidak dijual, tapi untuk yang lainnya ini kalau sedulur semua minat, ini kalau harganya penawarannya cocok, ini juga dilepas, lur. Nah, ini salah satu sapi yang baru datang. Ini kalau informasinya bunting 6 bulanan ini, lur. Ini sebentar, lur, biar jelas. Nah, ini sapinya. Ini bunting 6 bulanan untuk informasi. Jadi buat sedulur semua, nanti sapinya saya lihatkan satu persatu. Ketika ada yang minat, nanti di screenshot bisa menghubungi nomor yang nanti akan saya tayangkan di dalam video ini. Bisa ke nomornya Dek Vio atau bisa juga ke Mbak Vivi, lur. Ini ada simental bunting. Ini sapinya. Kemudian di sini ini kidoro apa? Doro ya, ini doro, lur. Ini darah seperti ini. Nah, ini jelasnya. Nanti bisa di screenshot, kemudian dikirim, Mbak. Kalau ini harganya berapa? Bisa tanya-tanya. Soalnya yang jualan ini nganu nggih, Kong. Tasik sekolah, Kong nggih. Tasik sekolah karena di Vio itu masih sekolah kelas 3 SMA, lur. Ini pokok bakul sapi paling cantik di Blitar ini, lur. Tepatnya di Blitar Selatan di Mbakung, tepatnya desanya Ngrejo ini, lur. Ini untuk yang kedua. Nah, ini kemudian untuk sapi ketiga. Nih, bisa diamati, siapa tahu dari sedulur Om John ada yang minat. Ini ada Malbur. Ini ada Malbur. Ini gede, lur, Malbur, Malburnya ini. Ini kelihatannya indukan ini. Nih. Kemudian ini dari belakang seperti ini. Oh, ini ada yang menyusui, lur. Ini sapi-sapi yang ada di kandang ini. Ini bisa nanti di screenshot, kemudian ditanyakan harganya, langsung saja menghubungi Dek Vio atau Mbak Vivinya.
nih. Oh niki beranak-anak, niki bunting. Ini yang malbur ini bunting ini lur. Niki belum cek-cekan sih niki ya. Umpun. Nah ini jadi informasinya intinya di sini ada indukan yang dijual, masalah harga, kemudian bunting ndaknya nanti bisa menghubungi Mbak Vivi atau Dek Vio ya lur ya. Nih. Mantep. Ini Sakura Farm. Kalau pedetanya ini informasinya masih belum. Ini ya Pak. Dan ini ada dua induk koleksi sapi indukan simental jumbo, satu bunting tua, satu baru beranak. Itu anaknya betina. Is, mantep ini lur, gede-gede. Nah ini yang baru beranak, ambingnya lur istimewa, gede-gede. Ini lulur ambingnya, wis mantep tuh. Nih. Nah jadi ini kandang Sakura Farm menyediakan sapi kurban, sapi babonan super, konsentrat fermentasi, ampas ketela Lampung, bakalan super. Nah ini untuk di view-nya, gambarnya lur. Ini untuk nomornya Sakura Farm bisa menghubungi ke nomor ini. Ini kemudian bisa juga ke nomor Mbak Vivi. Ini untuk nomornya. Ini. Nah, jadi untuk detail videonya seperti itu lur. Nih monggo yang sedang butuh sapi indukan bisa langsung menghubungi dua nomor itu tadi lur. Nah oke dulurku, mungkin cukup sampai sekian kesempatan di video kali ini di kandang sapi Sakura Farm Bakung Blitar Selatan. Semoga bermanfaat. Salam sukses peternak sapi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.